semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channelnya aku, Wanita Tambunan. Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat aja ya, dimanapun kalian berada. Jadi di konten aku kali ini, aku mau berbagi cerita yang senang dari aku untuk kalian semua, biar ini jadi referensi juga buat kalian. Sebelumnya jangan lupa like, terus share ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe channel aku ini ya. Terima kasih. Wah, jadi di konten aku kali ini aku mau berbagi cerita yang senang banget buat kalian. Cerita yang buat aku tuh kayak tadi tuh nerima ini, wow, akhirnya dia datang, kayak gitu. Siapa lagi kalau bukan Pin dari Google AdSense, oke? Jadi aku pertama-tama aku mau ceritain nih, gimana sih biar kita dapat ini. Jadi kita itu bisa request pin ini tuh kalau kita udah dapat $10 pendapatan $10 di akun channel YouTube kita itu. Nah, setelah kita udah dapat $10 baru kita bisa request si pin ini. Nah, pertamaku itu dapat $10 itu di tanggal 22 atau tanggal 23 November 2020 aku udah dapat $10, tapi nggak otomatis dapat email dari si pihak YouTube atau si pihak YouTube kalau misalnya kita itu udah bisa request pin. Jadi itu tanggal 24 atau tanggal 25 aku baru terima email untuk request pin ini. Nah, waktu itu udah aku terima, aku lengkapin semua data-data aku kirim juga KTP aku tulis alamatku yang lengkap biar tidak salah kirim kan si si pin request pin Google AdSense ini, karena kan dia ini kan dikirimin bukan dari Indonesia ya. Jadi kalau misalnya alamat kita salah, ya si kantor pos juga bingung gitu loh mau ngirim kemana. Akhirnya di taruh aja gitu di kantor pos kan, dan gak dikirim-kirim juga, kayak gitu. Terus aku request tanggal 25 November 2020. Aku pertama mikir paling itu nyampenya sebulan kali ya, karena kan dia juga buat estimasinya itu hampir 1 bulan itu baru datang. Dan aku juga nonton video-video YouTube yang lain itu, teman-teman yang lain, kalau misalnya tuh mereka udah sampai 4 kali request pin itu belum datang juga, udah hampir 6 bulan juga belum datang, dan udah sampai ada yang verifikasi pin itu secara manual gitu loh, tanpa surat ini, kayak gitu kan. Nah, aku udah mikir, aduh, nanti harus ke kantor pos, karena ada juga yang pengalaman katanya pin Google Assets ini ditumpuk-tumpukin di kantor pos gitu, sesuai dengan si kecamatannya. Aku udah malas banget ya kalau harus ke kantor pos, karena situasinya kan aku juga lagi kerja. Karena kalau untuk nyari kayak gini kan, soalnya ini kan gak ada resi sama sekali, kita juga gak tahu dia udah ada di mana kayak gitu. Jadi kita cuma datang terus nanya ke sana gitu kan. Aku juga udah mikir kayak gitu, udah mikir banyak banget. Dan akhirnya pas tanggal 15 Desember 2020, tepatnya hari ini, dia datang. Pertama gini, itu ada paket tuh katanya gitu kan, kata teman aku. Terus aku bingung, paket apaan gitu kan. Aku pikirnya cuma paket si Shopee 12-12 gitu. Terus aku bilang, mana paketnya? Itu ada kertas. Ah, kertas, sejak kapan paketku ada cuma berupa kertas gitu kan. Akhirnya aku lihat dong, akhirnya aku melihat ini Google AdSense. Oke, aku seneng banget. Nggak nunggu sebulan, aku cuma nunggu setengah bulan, akhirnya dia datang dong. Karena di sini memang aku mencantumkan alamatku yang jelas, kode pos yang jelas, terus semuanya lengkap, kecamatannya, kelurahannya, semuanya lengkap aku buat di alamatnya itu. Dan ini dikirim, kalau aku ya dikirim dari Malaysia langsung sih, dikirim dari Malaysia, dari posnya Malaysia. Jadi ini dia diantar oleh si kantor pos ya. Nah, buat teman-teman nih, kalau misalnya kalian yang belum dapat juga, coba cek lagi alamat kalian udah benar belum yang kalian udah cantumin di waktu kalian request pin itu. Takutnya ada yang salah, karena kan ini bukan dikirim dari Indonesia. Takutnya juga mereka cuman ketikin doang, copy paste doang alamatnya, dan si kantor pos bingung gitu alamatnya di mana, kayak gitu kan. Terus buat kalian yang udah request berkali-kali, semoga kalian cepat datang ya si pin Google ini. Kalau kalian juga pingin cari di kantor pos, semoga kalian ketemu sama si Google AdSense ini, karena ini ya ampun, ini adalah ini tuh surat berharga gitu bagi kita para YouTuber, apalagi kita YouTuber pemula ya kan, biar pendapatan kita cair. Jadi kita butuh
ini. Jadi buat kalian semangat ya, buat kalian yang lagi mencari-cari si Google AdSense, lagi mikir dia lagi ada di mana, dia lagi di mana. Dan puji Tuhan banget aku langsung dapat ini, nggak nyampe sebulan, cuma setengah bulan akhirnya dia mendarat di tangan aku. Oke, yuk buat kalian nih YouTuber pemula gitu ya, saling bantu ya teman kita satu sama yang lainnya kayak gitu, saling beri dukungan. Oke, terima kasih buat waktunya ya, karena kalian udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika aku ada salah-salah kata. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Jangan lupa like, terus share ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe channel YouTube aku. Terima kasih, bye-bye.